بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي الحمد لله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Sama-sama kita mulakan kelas kita dengan membaca doa tilawah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhuma nusina wa'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafa an-nahar waj'alhu lana hujatan ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alayna hikmataka wanshur alayna min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yasir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yasir wa la tu'asir ya karim. وبتمم بالخير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. استغفار kita 3 kali. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Baik, alhamdulillah kita selesai mukadimah pengajian pada malam ini. Kepada semua sahabat yang masuk mengaji pada malam ini diucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan yang memberi salam, waalaikumussalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya doakan secara maya agar sahabat semua berada dalam peliharaan dan perlindungan Allah Subhanahu taala dan sentiasa dapat melakukan amal-amal soleh secara istiqamah. Mudah-mudahan diberikan oleh Allah kesihatan yang berterusan dan berpanjangan, khususnya ketika nak menyambut Ramadan Al-Mubarak, tidak berapa lama lagi, lebih kurang dalam 8 hari saja lagi. Mudah-mudahan semuanya berada dalam sihat walafiat. Baik, sama-sama kita niatkan dalam hati kita untuk kita menghadiahkan pahala bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarga baginda, para sahabat baginda, para rasul, para aulia, para syuhada, seluruh arwah-arwah kaum muslimin muslimat sekaliannya, khususnya kepada seluruh ahli keluarga kita, terutamanya kepada kedua-dua ibu bapa kita, sama ada mereka itu masih hidup ataupun telah pun pergi meninggalkan dunia ini. Semoga Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa mereka dan meletakkan roh mereka
yang telah pergi meninggalkan dunia ini sebaris dengan para siddiqin, para syuhada, ya, dan juga dalam kalangan orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Ya, dan semoga kita juga yang masih hidup ini diberikan, ya, rahmat dan juga pengampunan oleh Allah SWT pada sepanjang masa, insyaAllah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, malam ini insyaAllah muka surat 281, eh? 281 daripada ayat-ayat 119 hingga 128, iaitu muka surat yang akhir bagi surah An-Nahli. Sebab malam esok kita akan mula dengan juzuk yang ke-15, iaitu surah Al-Isra. Ini adalah surah yang ayat yang muka surat yang akhir bagi surah An-Nahli, ya. 128 ayat semua sekali, ya. Baik, kalau dah bersedia, mohon dikongsi, ya. Kongsi page kita ni kepada sahabat-sahabat, ya. Tuan-tuan dan puan, rakan-rakan semua. Semoga lebih ramai, ya, orang yang dapat mengikuti pengajian kita ini, insyaAllah, ya. Jadi bolehlah tolong-tolong saya, bantu saya untuk mengongsikan page ini kepada seberapa ramai, ya, yang mungkin. Boleh, ya. Bantu saya untuk kongsi dengan sahabat-sahabat, ya, dan kawan-kawan, ahli keluarga, tuan-tuan dan puan-puan, ya. Tak maaf, ya, awal-awal lagi saya terpaksa minum air kerana suara agak serak, ya, belum pulih betul-betul lagi batuknya, masih lagi batuk, ya. Okay. Kalau dah bersedia, kita mula sekarang muka surat 281 juzuk yang ke-14, muka surat yang akhir bagi surah An-Nahli, ya, bermula dengan ayat 119, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma inna rabbaka lilladhina amilu su'a bijahala thumma tabu min ba'di thalika wa aslahu inna rabbaka baka min ba'diha laghafurur rahim. Thumma, okay, thumma di sini huruf tha, ya, tuan-tuan. Jadi jangan sebut summa. Kalau summa huruf thin, ini huruf tha. Thumma dengung kerana mim bertasydid wajib al-gunah. Inna juga dengung wajib al-gunah. Na rabbaka ra tafkhim, ra tebal kerana ra bari atas, wujud pada ba kerana di atas ba ada tasydid. Inna rabbaka lilladhi lil, ya, di atas lam ada tasydid, maka kita kena baca njud. Lilladhi, di sentil lidah. Na'amilu su, ya, a huruf ain jaga makhraj, a bukan a, ya. Amilus, ya, lus alif lam syamsiah, ya, masukkan bunyi lam ini terus ke dalam sin disertai dengan njud kerana di atas sin ada tasydid. Amilus su
sini alif lam syamsiah, di sini ialah wajib muttasil ya, 4 hingga 5 harakat. Amilus su'a bijahalah. Ha, sini ha simple. Jangan baca abijahalah. Tak betul ya. Ini ha yang ini dengan ha yang ini sama. Ini berada di tengah, ini berada di hujung. Ya, jadi bunyinya tu dalam. Bijahalah. Ya. Okay, ini adalah ta marbutah kalau kita berhenti ya, tuan-tuan. Bunyi yang keluar di sini ialah bunyi ha. Bijahalah. Okey. Kalau kita berhenti di sini, kalau kita terus dia jadi ta. Bijahalatin. Ya, tanwin bertemu dengan sa, kena sorok dan dengung ikhfa hakiki. Ya. Thumma tabu, mim bertasydid wajib al-ghunnah. Thumma tabu, ta ma'asli, bu ma'asli. Min ba'di dhalik. Okay, nun mati bertemu dengan ba. Nampak ni huruf mim kecil. Maknanya tukarkan bunyi nun ini kepada bunyi bunyi mim iqlab ya. Dengung ya, dua harakat. Ba'di dhalika. Ba'di dha. Ini dua-dua ni huruf ni di hujung lidah makhrajnya ya. Ba'di dha. Di dha lembut ya. Jangan baca ba'di za. Semua salah ya. Ini huruf zai jadinya. Ini huruf zal ya. Ba'di dhalika. Ya. Wa'aus. Huruf suat ya tuan-puan. Jadi kita kena baca tebal. Jangan baca wa'as. Kalau baca wa'as yang terbit ialah huruf sin. Ini huruf suat. Wa'aus. Wa'aus. Naikkan lidah kita menyentuh ya. Gusi yang bahagian depan kita. Wa'aus. Wa'aus. Lahu. Hu di sini. Mad ja'is munfasil. Pertemuan waw sukun atau waw mad dengan hamzah. Maka bacaannya ada tanda melentang ni warna hijau. Mad ja'is munfasil. 4 hingga 5 harakat dia panjangnya. Wa aslahu inna rabbak. In di sini wajib al-gunah. Nun bertasydid wajib dengung. Rabba huruf ra tebal dan jut pada ba kena di atas ba di tasydid. Inna rabbaka min. Ini sama juga macam tadi. Nun mati bertemu ba. Tukarkan bunyi nun ini kepada bunyi mim iqlab ya. Dua harakat dengung. Min ba'diha. Ha di sini ha simple. Dua harakat ma'asli. La ghafurur rahim. Ini jangan baca lagha, bukan lagha tapi lagha. Ya, ghain di atas gha, bukan gha ya. Laghafu, laghafu. Fu mal asli rur rahim. Rur di sini tanwin bertemu dengan ra, maka masukkan bunyi tanwin ini ke dalam ra berikut ini tanpa dengung. Ini dinamakan idgham. Bila gunnah. La ghafurur rahim. Ya, kita berhenti dengan ma'arif sukun ya. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah. Kana ummatan qanitan lillahi hanifan walam yaku minal musyrikin. In wajib dengung, wajib al-gunah, nun bertasydid. Na Ibrahim. Okay, ba mati di tengah-tengah kalimah. Kena lantunkan dia dengan lantunan kecil. Qalqalah surah. Jadi jangan takut nak lantun ni, tuan-puan. Inna
ib ibro ro ro tebal dengan ro bari atas. Hi hi sini ha simpul dalam bunyi dia dua harakat ma asli maka ka ma asli na ummatan. Okay, mim bertasydid wajib dengung wajib al-gunnah dua harakat ummatan. Okay, tanwin bertemu dengan qaf kita kena sembunyikan atau sorokkan bunyi tanwin ini 50% ke dalam huruf qaf, ya huruf qaf ini jadi bunyi dia ya ummatan tang, ya bukan bunyi ummatan bukan tan tapi bunyi dia tang, ya tang t a n g tang ummatan. Ko, ko tebal dengan baca ka tapi baca ko. Nitalilang tanwin bertemu dengan lam. Masukkan tanwin ini ke dalam lam ya, tetapi tak boleh dengung namanya idgham bila guna. Qanital tal bukan qanitan tapi qanitalillahi hanifa. Ya, ini ha simpul dalam yang ini ha pedas. Bunyi ha yang ini dengan ha yang ini berbeza. Qanitalillahi hanifa. Ini ma asli. Kalau kita berhenti sini ma iwat. Ya, saya berhenti tadi ya. Kalau saya teruskan idgham ma'al gunnah ya. Hanifan faun kalau berhenti bunyi dia hanifa fa ya. Ini mat iwat. Ya, buangkan satu baris tanwin ini menjadi satu baris jadi dia berhenti dengan dua harakat seperti ma asli ya. Tu kalau tak cukup nafas boleh berhenti dekat sini ya. Kemudian ambil balik semula ke belakang ya. Kana ummatan qanitan lillahi hanifan walam yakun minal musyrikin. Ya, sintri idgham al-gunnah mim mati bertemu ya tak boleh dengung izhar syafawi. Yakun minal minal alif lam qamariyah jangan lantun dekat nal ya. Terus baca nal, tongkatkan lidah ke lelangit. Minal mush. Okay, huruf shim di sini jaga tafashinya. Bunyikan angin yang berhamburan itu dengan jelas. Minal mush, mushrikin. Rok sini rok tipis, rok terki. Jangan tebalkan ya. Minal mushrikin. Ya, berhenti dengan mad arid li sukun ya. Syakiran li an'umi ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim. Sya dua harakat asli ya, kiral ya, tanwin itu baris dua di atas bertemu dengan lam. Jadi kita kena masukkan bunyi tanwin ini ke dalam lam tanpa dengung. Nama hukumnya idgham bila gunnah. Syakiral kiral ya, bukan syakiran bukan ran tapi rol rol ya, bunyi lam di sini. Syakiral li an'umi. Ya, nun mati, nampak ada tanda mati ni. Bertemu dengan ain. Tak boleh dengung. Izhar halqi. Li'an'umi. Ya, kita berhenti dekat sini tanpa panjang. Ya. Ijtabahu wa hadahu ila. Ya. Macam mana kita nak tahu ni baris bawah? Macam mana kita nak tahu? Apa petua? Siapa yang boleh tulis? Ya, bagi tahu dengan sahabat-sahabat. Nanti kita baca uji pula ya. Ujtaba tapi sebenarnya bacaannya ijtaba ya. Ha, bukan uj. Tabahu hada. Ya, sini dua harakat, sini juga dua harakat ma asli ya. Huwa hada hu ila
ila ma'asli siratin mustaqim. Huruf suat tebal, terumpuan. Jangan baca siro, tapi baca si, siro, ro, ro tebal ya. Kena baca ro, bukan sira ya, bukan baca siratin ya. Tapi baca siratin mustaqim. Ya. Sini tanwin bertemu dengan mim, masukkan bunyi tanwin ini sepenuhnya ke dalam mim disertai dengung dua harakat. Ya. Dia menjadi apa namanya ni sini hukumnya wa, wajib dengung ni idgham ma'al gunnah. Itu tanwin bertemu dengan mim ya. Jadi kita kena masuk dan dengung dua harakat. Siratin mustaqim. Ya. Mus di sini bunyikan safir pada sin. Mus, mus. Bunyi desir angin ya. Taqim. Kita berhenti dengan ma'arif sukun, pastikan makhraj huruf qaf ini betul. Jangan baca mustaqim, bukan takim tapi taqim, sebab huruf qaf dalam ya. Mustaqim. Ya? Dan tutup mulut tuan dan puan kerana mim ni makhrajnya ialah di bibir. Ya, kena tutup mulut. Okey. Wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas salihin. Wa wa buka mulut jangan baca wa tapi baca wa wa buka mulut ya. Wa mad badal dua harakat nak kenal mad badal macam mana ya, bermula dengan hamzah ya, kawan dia alif waw ya. Kalau sekiranya hamzah tu berbaris di atas, sahabatnya ialah alif, maka kena panjangkan macam kita membaca mad tabi'i atau mad asli dua harakat. Kalau dia berkawan dengan waw, belakang ni waw, maka dia baris depan. Ya. Kalau dia berkawan dengan ya, di belakangnya ada ya, maka hamzah ni berbaris di bawah. Itu dikatakan mad badal. Ya. Wa atayina. Ya sifatnya lin lembut. Tayina. Nama asli dua harakat. Hu fid dunya fit. Ya. Ini masukkan terus. Okey, fa ini masukkan terus ke dalam dal disertai dengan jud kerana di atas dal ada tasydid. Fi dunya ya, dunya nun mati bertemu ya, tak boleh dengung ya, izhar mutlak ya. Ha. Dia tidak akan jadi idgham ma'al gunnah kerana dia berada dalam satu kalimah ya. Fi dunya hasanah. Ha, sini ha pedas. Jadi ringan. Hasanah. Tapi hujung ni bunyikan ha pedas. Kerana ini adalah ta marbutah. Bila kita berhenti, yang keluar bunyi ialah huruf ha. Jadi hasanah. Hasanah. Kalau kita terus, dia jadi bunyi ta. Jadi bila ta sini, baris dua, jadi dia bertemu dengan waw, maka dia jadi idgham ma'al gunnah ya. Minta maaf ya, telefon ni ada masalah teknikal sikit, asyik bertukar je. Okey, hasanatan wa innahu. Okey, nun bertasydid wajib dengung, wajib al gunnah. Wa innahu, sini dengung harakat ya, hu. Nampak waw kecil ini, ini menunjukkan bahawa maksilah qasira. Kena baca dua harakat kat sini ya. Jangan buang waw ni ya, tuan dan puan. Wa innahu fil, fil alif lam qamariyah, bunyikan lam yang mati dengan jelas. Akhirati, amat badal, belakangnya alif ya.
dua harakat. Khirati, huruf kha sini walaupun baris bawah tetap tebal. Kalau tuan-tuan membaca khirati tak betul, jadi ha, ini kha. Fil akhirati, khirati, ra, ra tebal, ra tafkhim, ya. Okay. Lamina salihin, laminas, okay. Nun di sini dia bertemu dengan alif lam sad dekat sini, jadi kita masukkan bunyi nun ini terus ke dalam sad disertai dengan jud kerana di atas sad ada tasydid. Laminas, nah, tebal, ya, tuan-tuan, jangan baca laminas. Kalau baca laminas jadi sin, ini huruf sad, jadi kena tebal, ya. Laminas salihin, ha sini ha pedas, jangan tebal, ya. Laminas salihin, kita berhenti dengan mad arid sukun, ya. Thumma awhayna ilayka anit tabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Dengung atas mim ada tasydid wajib al-gunah. Thumma aw, wow, di sini sifatnya lain, muncungkan mulut perempuan. Awhayna, ini pun sama, ya, sifatnya lain, lembut, ya. Awhayna, nah sini panjang 4 hingga 5 harakat, pertemuan di antara alif mat, ya, dengan hamzah. Ini nampak hamzah, maka bacaannya ada tanda melentang, ini menunjukkan panjang 4 hingga 5 harakat mad jaiz munfasil, ya. Thumma awhayna ilayka anittabi', ya sifatnya lin lembut, ilayka anittabi', okey, dekat ta di sini ada tasydid, jadi kita njut dekat sini, ya. Anittabi', bi', bukan be', ya. Anittabi' millata, okey, dekat lam ada tasydid, jadi kita kena njut millata Ibrahim, ya. Okey, dekat ba ada ada mati, jadi kita kena lantunkan dia qalqalah surah, ya. Millata Ibrahim, ya. Iba, iba, jangan takut nak lantun, ya. Kena lantun, ya. Ini qalqalah surah, ra, ra tebal, kena baca tebal. Ibra, jangan baca ibra, bukan ra tapi ra, ya. Ibrahim, di sini ha simple, ya, mati dengan ya, maka dia jadi mad tabi'i atau mad asli dua harakat. Mahanifa, ya, ha sini ha pedas, ni mad asli, dan kita berhenti dengan mad iwad, ya. Ibrahim hanifa, wa ma ka, ma ma asli, ka ma asli, dua harakat belakang. Na minal, minal alif lam muqamariyah, bunyikan lam yang mati ni dengan jelas, jangan lantun, jangan baca minal, tak mau baca minal, kita baca minal, minal mush, okay, huruf shim di sini tafashi, bunyikan, ya. Minal musyrikin, ya. Bunyikan huruf shim tafashi ni dengan jelas. Nak ra-ra tarqiq, ya. Musyrikin, kita berhenti dengan mad arid li sukun, ya. Innama, innama ju'ilas sabtu ala alladhina ikhtalafu fih wa inna rabbaka la yahkum.
بينهم يوم القيامة يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. Innama, nun bertasydid, wajib dengung. Innama, dengung dua rakaat, ma, ma asli. Ju'ilas, ju'ilas. Las, alif lam, syamsiah, masukkan bunyi lam terus ke dalam sin disertai dengan ya, njut. Ya. Ju'ilas, ya, sab, okay, ba, mati di tengah-tengah kalimah, dia kena lantun, ya, kalkala surah. Sabtu alalladhi alal alif lam syamsiah, masukkan bunyi lam terus ke dalam lam berikut ini disertai dengan jod di atas lam ada tasydid ladhi vi zini mat asli du harakat nakhtalafu fihi nakh ya tuan-puan huruf kha ini mati daripada nun ini mati kepada kha. Jadi bunyi dia nakh. Nakh talafu. Fu ma'asli. Fi. Ya, kita berhenti dengan ma'arid li sukun. Panjang ya. Wa inna rabbaka. Nun bertasydid. Wajib dengung. Wajib balunah. Wa inna rabbaka. Ra' tebal. Jangan baca rabbaka. Tapi baca rob. Rabbaka layah. Ha pedas. Layah. Kumu bainahum. Ya sifatnya lin lembut. Bainahum. Mim mati bertemu dengan ya. Ya tak boleh dengung. Izhar syafawi. Ya. Yaumal mal alif lam. Qamariyah. Bunyikan dengan jelas lam yang mati. Jangan lantun. Jangan baca yaumala. Tak boleh baca mala. Yaumal qiyamah. Ya, huruf qaf tebal. Ya, jangan baca qiyamah. Tapi qiyamah. Ya. Itu kalau kita berhenti, dia jadi ha sini. Ya. Kalau kita terus, dia bunyi ta. Yaumal qiyamati fima. Fima asli, ma ma asli. Kanu. Ka ma'asli, nu ma'asli. Fihi yakhtalifun. Fi ma'asli. Hi yakh. Ru'ya dengan kha. Jadi dalam bunyi kha ni. Yakh. Yakh. Bukan yah. Tapi yakh. Yakhtalifun. Ya, kita berhenti dengan mat'arid sukun. Sekejap ya. Saya minum air sikit. Uda'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lam lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Okay. Terima kasih teguran Puan Hasmah Hashim. Kedudukan muka surat tak stabil, ada sesuatu yang perlu dibaiki, goyang. Goyang kerana saya pegang handphone ya. Saya berada di tempat lain ni Puan Hasmah, di luar kawasan ya. Jadi saya pegang handphone ni, jadi bila saya bergerak, handphone ni pun bergerak lah ya. Kerana tak ada alat yang memegang telefon secara tetap di rumah orang ya, bukan rumah saya. Okey, minta maaf. Uda'u ila. Okey, dal sini mati di tengah-tengah kalimah, maka kita kena lantunkan dia ya.
ادعو الى لام اصلي سبي بيم اصلي لربك را تبال dan berjumpa dengan baba ni ada tasydid jadi kita kena baca tebal dan jud rabbika bil hikmah bil alif lam qamar ya hik hik bunyikan hamas pada kaf hikmati wal mau'izatil hasanah wal alif lam qamar ya mau wow sini sifatnya lin lembut maka muncungkan mulut perempuan wal mau'izatil hasanah izzat tebal ya wal mau'izatil hasanah ya til alif lam qamariyah ya bunyikan lam yang mati itu dengan jelas dan kita berhenti di sini tuan-puan bunyikan ha kerana ini adalah ta marbutah ya jadi bunyi ha dekat sini wal mau'izatil hasanah ya wajadilhum jama asli dilhum mim mati bertemu ba kita kena dengung dekat sini ya mim mati warna hijau nampak tu dan dia tidak ada tanda mati dekat atas ni tak ada tanda sukun ataupun tanda sakinah tak ada ya jadi maknanya di sini dia bertemu dengan huruf yang kena dengung ya ha okey sebab dia kalau tak dengung mim tu ada tanda mati nampak ni ha ini tak ada nampak di atas mim ini satu lagi tanda menunjukkan tak boleh kita abaikan ya maknanya di sini kalau tak ada tanda mati menunjukkan dia bertemu dengan huruf yang kena dengung ya wajadilhum billati sini hukumnya ikhfa syafawi ya, tepat sekali billati tim asli hiya ahsan ha sini dengan ha yang ini tak sama ya yang ini ha ini tebal yang ini ha ini ringan hiya ahsan okey jangan panjang ya tak ada alif dekat sini ya. Hiya ahsan. Okey. Inna rabbaka nun bertasydid wajib dengung. Ya. Dua harakat. Rabbaka ra ra tebal bertemu dengan ba maka kita baca jud kerana dekat atas ba ada tasydid. Inna rabbaka huwa a'lamu huwa ha sini ha simpul a'lamu a'lamu biman ya, biman nun mati bertemu dad kita kena sorokkan bunyi nun ini ke dalam huruf dad pada kadar separuh disertai dengung dua harakat ikhfa hakiki ya biman tebalkan bunyi man tu ya kerana dia bertemu dengan huruf isti'la huruf dad tu adalah huruf isti'la huruf tebal ya huruf tinggi huwa a'lamu biman dhalla an sabili dhalla an nun mati ataupun nun sukun bertemu dengan sin ya jadi kita kena sorokkan, sembunyikan bunyi nun ini ke dalam huruf sin disertai dengan dengung dua harakat ikhfa hakiki. Dalla an sabili. Bi di sini mat asli dan kita berhenti tak panjang ya. An sabili. Ya. Wa huwa a'lamu wa huwa ha sini ha simple. Jangan baca a. Kalau baca a dua-dua ain ni satu hamzah satu ain. Jadi bunyi dia a dulu baru bunyi ain. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Bil alif lam qamar ya muh. Ya, bunyikan ha yang mati ni dengan dalam ya daripada halqum bil muh tadin dan huruf dal ini tuan-tuan tak boleh tebal ya kerana dal ini makhrajnya lemah ya dia berada di hujung lidah
bilmuhtadin. Ya, kita berhenti dengan mad arid li sukun. Okay, bonda syabibah. Ya. Daripada salam dari Indonesia. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mudah-mudahan bonda syabibah ya, boleh menarik lebih ramai lagi peserta-peserta dari negara Indonesia. Indonesia tu luas bonda. Sila nyatakan di mana. Jawa ke, di Sumatera ke, Sulawesi ke, Kalimantan ke. Ya, boleh tulis ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. Wa in nun mati, nampak ada tanda sukun. Bila tanda sukun maknanya nun ni kalau ada tanda sukun dia bertemu dengan huruf yang tak boleh dengung. Itu huruf ain ya. Inilah huruf izhar, maka bacaannya terang nyata tanpa dengung. Wa in aqabtum bar sini bila dia mati di tengah-tengah kalimah kita kena lantunkan dia dengan lantunan kecil qalqalah sughra ya. Wa in aqamba qamba baca qamba tum mim mati bertemu fa tak boleh dengung zar syafawi fa aqibu di sini huruf ain jaga makhraj dua harakat ma asli qibu qaf tebal jangan baca kibu tapi qibu ya. Okay, tebal bu sini ma'asli bimif lima bimif huruf tha perempuan ya. Jangan baca bimis. Kalau kita baca bimis bunyi sofir sin ya. Ini bukan sin, ini huruf huruf tha. Jadi bunyi dia bimif bimif mif sentil lidah ya. Lima ma ma'asli au juga ma'asli qibatum ba sini mati di tengah-tengah kalimah ataupun sukun di tengah-tengah kalimah maka kita kena lantunkan dia namanya qalqalah sughra ma'uqib qibatum bi mim mati nampak tak ada tanda mati bertemu dengan huruf yang mesti kena dengung itu ba di sini ikhfa syafawi ya okey ma'uqibatum ya. Wala in sabartum nun mati tak ada tanda mati nampak ya maknanya di sini adalah ikhfa warna hijau ni ya kita kena sembunyikan bunyi nun ini kena huruf sad disertai dengung dua harakat wala in sabartum sa jangan baca sabartum bukan sabar ya sabar sabartum ra sini ra tebal ya ba tak tebal wala in sabar sabartum ke okay, mim mati bertemu dengan lam tak boleh dengung ya izhar syafawi lahu wa khairul lahu ha sini ha simpul wa khairul huruf kha tebal jangan baca khairul ya tapi baca khai khairul ya sifatnya lin lembut jadi tebal tapi lembut lahu wa khairul tanwin bertemu dengan lam masuk tapi tak boleh dengung ya khairul jangan baca khairun pula ya bukan run tapi bunyi dia khairul rul ya khairul lis lis ke okay, huruf sad ada tasydid maka kita baca njut lis dan tebal ya huruf sad kena baca tebal bukan lis sabirin tapi kita kena baca lis lis sabirin so sini mad asli dan kita berhenti dengan mad arid li sukun dan bunyikan nun yang di hujung ni yang kita matikan ini dengan jelas ya
لهو خير للصابرين. Okay. Okay, terima kasih Puan apa tadi yang dari Indonesia tadi. Dia kata dia daripada Dumai, Sumatera lah ya, tak jauh. Riau, Bonda Syabibah. Okay, alhamdulillah Bonda ya. Teruskan istiqamah mengaji ya Bonda. Okay, auzubillahi minasyaitonir rajim. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق ولا تك في ضيق مما yamkurun. Was ya, sini tebal tuan-tuan ni, jangan baca was. Kalau baca was dia jadi sin, ini huruf sad ya, jadi kena baca tebal. Was, waus bir, tapi huruf ra sini kena baca tipis kerana huruf sebelumnya ba berbaris di bawah ya, baris kasrah ya. Waus bir, jangan baca waus bir, bukan bir tapi bir. Waus bir wa ma, mama asli sabaruka, huruf ba ini mati, nampak ni matinya, maka kita kena lantunkan dia, lantunan kecil qalqalah sughra. Wa ma sabaruka, samba huruf sad tebal, ba sini lantun. Wa ma sabaruka illa, okay, dekat lam ada tasydid, jadi kita kena baca tekan ataupun jud. Illa billah, billah alif lam syamsiah ataupun idgham syamsi, masukkan bunyi ba ya, terus ke dalam lam disertai dengan jod, lam di tengah-tengah, lam pada lafaz, jalalah dibaca tipis kerana ba berbaris di bawah dan kita berhenti dengan mad arid lisukun ya. Jangan kurang, jangan baca pendek illa billah, tak betul ya. Illa billah, macam tu bunyi betul-betul ha yang di hujung tu. Okey, izinkan saya minum air kejap ya. Goyang sikit, minta maaf tuan-tuan dan puan kerana saya tak ada. Pemegang telefon saya pegang dengan tangan ya. Baik. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa la tahzan 'alaihim. Wala la di sini dua harakat, tah ha sini ha pedas ya, bunyikan tah ringan saja ya. Wala tahzan, nampak bila nun ini ada tanda sukun di atasnya, maknanya dia bertemu dengan huruf yang tak boleh dengung, izhar halqi ru'ain ya. Wala tahzan 'alaihim, ya sifatnya lil lembut, mim mati bertemu dengan waw tak boleh dengung, izhar syafawi. Alaihim wala taku, la dua harakat, taku fi, fi ma'asli dayiqim mimma, huruf bat tebal tuan-tuan ya, jangan baca dai tapi baca dai, dai ya. Dan ya sifatnya lin ya, lembut, jadi tebal tapi lembut, ini tebal juga ya. Fi dayiqim qim, bukan kim tapi qim, tebal huruf qaf ya. Mimma, okey, sini ada, sini ialah idgham al-gunnah, tanwin bertemu dengan mim, kita kena sembunyi, kena masukkan bunyi tanwin ini ke dalam mim disertai dengung dua harakat ya, tu idgham al-gunnah. Kemudian mim ini ada tasydid di atasnya, maka kita kena baca dengung lagi dua harakat idgham, apa nama, wajib al-gunnah. Fi dayqim mimma,
Jangan baca mimma, tak betul ya. Kita kena dengung. Mimma yamkurun. Okay, mim mati bertemu kaf, tak boleh dengung. Izhar syafawi. Yamkurun. Berhenti dengan mad arid li sukun dan pastikan tuan dan puan tebalkan pada ra. Jangan baca yamkurun, tak betul ya. Bunyi macam betul tapi tak betul, kena tebal ya. Mimma yamkurun, kurun, tebal ya. Okey. Berhenti dengan ma'arif isukun. Inna Allah ma'alladhina taqawalladhina hum muhsinun. Okey. Inna Allah, nun bertasydid, wajib dengung. Inna Allah, inna Allah, alif lam, alif lam syamsiah. Masukkan bunyi nun terus ke dalam lam, disertai dengan tekan atau penjut. Di atas lam ada tasydid, maka dekat sini lam di tengah-tengah, lam pada lafaz jalalah, dibaca tebal kerana nun berbaris di atas ya. Ha ma'allazi, ma'al huruf ain ini bertemu dengan lam. Ya, jadi alif lam syamsiah ataupun idgham syamsi ya, masuk tanpa dengung ya. Ha, jangan dengung kat sini. Ya, njut saja. Ya, kerana ini bukan huruf gunnah ya. Ma'allazi, zi di sini mad asli du harakat, sentil lidah. Nat taqaw, nat huruf ta ada dua, maka kita baca njut. Nat taqaw, huruf qaf tebal, jangan baca kau tapi baca qau, qau ya, dan muncungkan mulut ya tuan-tuan puan ya, kena wow sini ya, sifatnya lin. Ma'allazina taqaw wallazinahum, wal alif lam ya syamsiah, masukkan bunyi wow terus ke dalam lam, okey, disertai dengan jud, okey. Lazi, zi di sini ya, ma'asri. Nahum muhsinun. Mim mati bertemu mim, idgham mislain, wajib dengung ya. Sini kena dengung dua harakat ya puan. Nampak warna merah ni. Wallazina hum muhsinun ya. Kita berhenti dengan mad arid li sukun dan huruf ha ni jaga. Muh, muh sinun ya, baik, saya nak tanya sini idgham mislain, yang ini apa hukum waw bertemu dengan waw, apa hukum dia, siapa yang ingat? Nampak ni warna merah, merah dah tahu kan apa, kalau warna merah idgham kan, ok idgham apa? Sila tulis. Ha. Baik, kepada sahabat-sahabat yang baru masuk ni, ya, silalah beri salam supaya saya tahu siapakah gerangannya yang ada dalam talian sekarang. Ya. Ha, jadi tolong ya, beri salam supaya kita boleh kenal siapa yang datang malam ini. Ya. Okay. Idgham mutajani sayin. Idgham mutama silain. Bukan mutajani sayin. Ya. Idgham mutama silain. Ya. Pertemuan dengan huruf yang sama dari sifat dan makhraj ya. Ha. Betul kan? Idgham utama silain, bukan idgham mislain ya. Okey. Kena ingat balik semula ni, idgham ni banyak yang belum ingat lagi ya. Baik, alhamdulillah kita telah selesai sama-sama menyemak ya bacaan ayat-ayat suci Al-Quran dari surah An-Nahli ayat 119 hingga 128. Ini merupakan muka surat yang akhir bagi surah An-Nahli. Habis 128 ayat ya. Baik, kalau ada bersedia belanja saya dulu ya. Belanja saya minum kejap. Saya nak minum air.
Baik, terima kasih kepada yang beri salam. Saya jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya. Okey. Teruskan mengaji secara istiqamah ya sahabat semua. Tambah orang-orang baru ya. Saya Nur daripada Melor. Nur apa nama? Nur Ashikin Ma'il. Nur Ashikin Ismail Shikin. Mariah Zabo. Mariah Zabo dari mana? Rohaida dari mana? Tuliskan ya lokasi tuan-tuan dan puan supaya kita tahu maknanya sampai ke mana pengajian kita ni ya. Okey. Okey, kalau dah bersedia kita baca sama-sama sekarang. Okey. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في دنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. Oh gelap ya. Kenapa gelap Ustazah? Gelap ke? Tak nampak ke? Orang lain macam mana? Taulah telefon ni ya. Mungkin dia apa? Dia kontrol dia punya lampu eh secara automatik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Oh iya ke? Gelap ya Emma Sabadani dari Sabah. Mungkin sebab orang lain kata jelas. Mungkin you punya handphone lah. Cuba betulkan dia punya apa tu. Apa tu lampu dia. Brightening dia ya. Cuba betulkan telefon tu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك لا يحكم بينهم يوم القيامة يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون.
Okay, sekejap ya, saya betulkan telefon saya mungkin. Saya ambil sekejap ya. Wire. Okey, boleh nampak tak? Sekarang jelas tak? Boleh? Okey, kalau boleh kita sambung. Tadi sampai ayat berapa? Boleh bagi tahu ayat berapa tadi? Saya berhenti tadi ayat berapa? Tulis. Sila tulis tadi saya berhenti ayat berapa. Saya tak ingat sebab saya berhenti tadi. Sebab saya betulkan handphone ya. Okay. Tak apa kalau tak ada yang tulis. Saya terus saja ya. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 174. Okey, 174 maknanya 17 pula, 12 kan? 124. Sampai sini ya. Saya ulang balik ya. 1, 2, 3 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ju'ilas sabtu 'alal ladzina ikhtalafu fihi. Wa inna rabbaka la yahkumu bainahum yawmal qiyamah fi ma kanu fihi yakhtalifun. Ud'u ila sabili rabb bika bil hikmati wal maw'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Okey, saya ingin tadabbur sikit ayat ini, ayat 125 ni ya, yang bermaksud serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah.
dan pengajaran yang baik dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu yang lebih mengetahui siapa yang sesat daripada jalannya dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Ya, jadi kena peringatan kepada kita kalau kita nak menyeru orang ke arah kebaikan, ya, kita jangan, ya, jangan menjatuhkan hukum, jangan cepat, ya, mencela, tapi sebaliknya serulah manusia, serulah dakwah ini dengan cara yang paling hikmah. Hikmah tu maknanya bijaksana, ya, dengan dalil-dalil yang baik, ya, dengan alasan-alasan yang munasabah, ya. Bukannya kita menjatuhkan hukum dan sebagainya supaya orang tak lari daripada ajaran Islam, ya. Itu cara kita berdakwah sebenarnya. Dan hendaklah kita menunjukkan pengajaran yang baik, ya. Tunjukkan sikap kita. Islam itu boleh diseru dengan jalan, bukan saja dengan lidah, ya, tapi juga dengan bimbingan dari segi tunjuk teladan, tingkah laku yang baik, juga orang tertarik dengan Islam, ya. Cara makan kita, cara tutur kita, cara bercakap kita, ya, itu pengajaran-pengajaran yang baik, ya. Dan berdebatlah, maknanya kalau kita berbincang dengan orang yang tidak Islam ni, hendaklah berbincang dengan cara yang lemah lembut atau berhemah, ya, yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang sesat daripada jalannya dan dialah juga yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Jadi soal hidayah tu Allah punya, ya. Jadi kita jangan risaulah kalau orang tak masuk Islam, tapi tugas kita, kita sudah pun menyeru kepada Islam, ya. Okey. Seterusnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih wa la in sabartum lahu wa khairul lissabirin. Wasbir wa ma sabaruka illa billah wa la tahzan alayhim wa la taku fi dayiq wa la taku fi dayiqim mimma yamkurun inna allaha ma'al ladhina taqaw wal ladhina hum muhsinun sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita telah sama-sama dapat menyelesaikan bacaan kita pada malam ini, ya, dengan baik, ya, dengan bertajwid, ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima, ya, pahala bacaan kita ini sebagai satu pahala ibadah, ya. Jadi mudah-mudahan sahabat semua dapat membaca ayat-ayat suci Al-Quran dengan tartil pada setiap kali membaca, walau di mana sahaja, ya, tuan-tuan dan puan berada. Mudah-mudahan ia menjadi, ya, kelaziman yang bagus bagi tuan-tuan dan puan, sahabat semua, untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran ini dengan tartil, dengan bertajwid, ya, sepenuhnya. Jadi kita tutup majlis ilmu kita pada malam ini dengan bacaan tasbih, kafarah dan surah Al-A'raf. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr.
Baik, saya perhatikan ada dua. Saya tak pasti Natarajani itu dari Sabah juga. Emma Sabdani dia terpaksa keluar, dia kata kerana gelap. Suara saja ada tapi tak nampak. Tapi bagi negara Kalimantan, daripada negara Balikpapan, Indonesia, Wan Haryani, Haryanti, dia kata okey, jelas. Jadi sekarang ni masalah lain di mana saya tak tahu, kerana saya sudah pasang apa tu charge saya, charger saya kepada telefon ya. Masalah inilah ya, kadang-kadang masalah teknikal yang kita tak tahu macam mana nak selesaikan ya. Jadi alhamdulillah ya, moga-moga Bonda Syabibah ya dari Indonesia, Puan Wan Haryanti ya, juga akan istiqamah mengaji ya. Jadi sebelum saya tutup kelas pada malam ini, saya ingin berpesan untuk besok. Besok hari Jumaat ya, tuan-tuan dan puan. Jadi zikir untuk hari Jumaat ya, saya ingin berpesan kepada diri saya dan juga sahabat semua. Hari Jumaat untuk kita banyak-banyak mengucapkan ya, selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan zikir tertentu ataupun khusus bagi hari Jumaat ialah zikirnya kalimah ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya, kalau sekiranya ya, boleh baca sampai sebut sampai 1000 kali, itu adalah yang paling baik. Dan jangan tinggalkan ya, untuk terus beristighfar ya tuan-tuan. Jadi insyaallah ya, kita jumpa lagi pada malam besok. Pagi besok saya off ya. Tidak ada bacaan surah Al-Kahfi, jadi tuan-tuan dan puan kena baca sendirilah ya surah Al-Kahfi, kerana ya, apa tu kedudukan ya, kedudukan saya di rumah orang ni susah sikit saya nak mengaji dengan sempurna ya, kerana tidak ada kelengkapan ya. Okey, insyaallah kita jumpa malam besok. Malam besok hari Jumaat malam kita jumpa lagi kalau panjang umur ya. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan puan dapat terus istiqamah mengaji dan terus beribadah ya. Jangan lupa untuk bangun ya, memperbanyakkan solat-solat qiyamul lail ya. Bangun ya. Lebih-lebihnya nak tiba bulan Ramadan. Okey, sekian aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.